السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampun kepadanya atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, dosa dan kelalaian kita, agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, mohon hidayah kepadanya agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergelincir dari jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam kita memohon kepada Allah 17 kali agar kita ditunjuki ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Permohonan ini harus disertai dengan usaha yang keras, karena tidak akan berarti permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan usaha. Nah, banyak sekali manusia yang gagal di dalam permohonannya dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka hanya meminta saja, tapi tidak berusaha dan tidak menunjukkan kesungguhannya untuk mendapatkan apa yang dia minta itu. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ironis, kata beliau, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehari semalam kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kemudian dalam kehidupan kita, kita masih mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan pada saat yang sama, selain kita meminta hidayah agar ditunjukkan ke jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, setelahnya kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Tapi fakta dalam kehidupan kita, permohonan kita ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena praktik dalam kehidupan kita sehari-hari lebih banyak mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani daripada mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Betul apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ironis, aneh. Sangat aneh. Ada orang yang meminta sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam. Seharusnya ini sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa permintaan ini tidak wujud di dalam dirinya? Kita tidak bisa membohongi diri kita. Lihatlah di sekitar kita. Bahkan lihatlah diri kita masing-masing. Lihatlah keluarga kita. Lihat sanak famili kita, karib kerabat kita. Apakah mereka sudah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Yang diminta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Itu maksudnya jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka minan nabiyyin. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Ini orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ini yang kita mintakan. Nah, sekarang pertanyaannya, permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah atau tidak? Permintaan kita ini wujud atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk menjawab ini yang masing-masing kita saja. Apakah kita sudah berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat atau belum? Kitalah yang tahu jawabannya. Ya, tapi untuk menjawab ini juga seseorang harus belajar, karena dia harus tahu dulu mana yang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu. Karena kalau ditanyakan kepada orang jahil nanti, dia merasa sudah berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelaku syirik, pelaku bid'ah, tanyakan kepada mereka, mereka merasa di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi untuk menjawab apakah antum sudah berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu butuh ilmu untuk menjawab itu. Karena kita harus tahu dulu mana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak bisa asal jawab saja. Nah, kebanyakan dari manusia mengaku sudah berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal faktanya belum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, harusnya kan doa kita juga didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di samping kita memohon hidayah agar diberikan jalan yang lurus, yang haqq, yakni jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita memohon perlindungan kepada Allah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari jalan orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ghairil maghdubi alaihim maksudnya orang-orang Yahudi. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari meniti jalan orang-orang Yahudi. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari menempuh jalan orang-orang Yahudi. Waladhdallin. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari mengikuti jalan orang-orang Nasrani. Adhdallin. Itu maksudnya orang-orang Nasrani. Mari kita periksa diri. Ayuhal ikhwah, ikhwani, wa akhwati.
A'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakum Allah jami'an. Mari kita periksa diri. Kita periksa diri masing-masing saja. Apakah kita ini sudah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Atau jangan-jangan kita masih berada di atas jalan yang sungguhnya kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak berada di jalan itu, yakni jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lihat hidup kita sehari-hari. Lihat akhlak kita, lihat muamalah kita, ya, lihat ibadah kita, lihat keyakinan kita. Kita sudah berada di atas jalan yang haqqa, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, jalannya para nabi, para syuhada, jalannya para siddiqin, para syuhada, para salihin. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memahami jalan ini dan mengikutinya, menapakinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menapaki jalan ini. Ayuhal ikhwah, malam ini kita akan membahas ya hadis yang terdapat di dalam kitab syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini halaman 279. Ini hadis, sanad awalnya adalah sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu an. Dan hadis ini disebutkan oleh para ulama, disampaikan oleh Nabi SAW kepada Auf bin Malik pada saat terjadi peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Kita belum sempat menjelaskan ini ya. Jadi kita lihat ini. Kita merujuk ke hadis yang ada dalam kitab ini saja. Nah, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menjadi rujukan, tapi kita merujuk ke hadis yang ada di dalam kitab ini saja insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Perhatikanlah, kata Nabi, ada enam tanda-tanda hari kiamat. Perhatikanlah, ada enam tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauti, adalah wafatnya aku. Jadi tanda hari kiamat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kiamat kecil ya. Tanda kecil maksudnya. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Ini bukan tanda-tanda besar. Tapi ini tanda-tanda kecil. Disebutkan oleh para ulama, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu hadis menyebutkan, bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini wa yushiru bi isbi'i fayamudduhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu riwayat disebutkan Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini, aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana was-sa'ah, jarak antara aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari kiamat itu kahataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat jadi telunjuk dan jari tengah beliau, jadi telunjuk dan jari tengah beliau. Allahu a'lam ya. Yang jelas para ulama mengatakan ini pertanda bahwa antara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadinya hari kiamat itu sudah dekat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat telunjuk dengan jari tengah beliau. Kemudian beliau sebutkan ia muddu huma, merenggangkan. Ini disebut merenggangkan antara jari tengah dengan jari telunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini."
sama, maknanya sama. Jarak antara aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa telah dekat masa akan terjadinya hari kiamat itu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya antara diutusnya Nabi dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan dekat sekali. Hanya 63 tahun lebih kurang. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dilahirkan beliau sampai beliau diwafatkan oleh Allah, atau kalau dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan cuma 23 tahun. Jadi antara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian beliau itu cuma 23 tahun. Dekat sekali. Dan kematianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tanda-tanda hari kiamat. Memang kalau kita lihat di dalam hadis ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjelaskannya. Lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fihi رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah ini, maka pada hari itu semuanya bercahaya, semuanya bercahaya. Saat di mana hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah ini, semuanya bercahaya, semuanya sukacita, semuanya bahagia. Sebaliknya, kata beliau, ketika hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang ada di Madinah ini terasa gelap. Semuanya menjadi gelap. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ya, cuaca mungkin biasa-biasa saja. Cuaca mungkin biasa-biasa saja. Tapi sahabat merasakan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti kiamat. Semuanya menjadi gelap. Pikiran mereka menjadi gelap. Pandangan mata mereka menjadi gelap. Saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang selama ini terang benderang menerangi mereka, sekarang cahaya itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul sahabat merasakan kegelapan yang luar biasa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Itu disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kita mungkin bisa membayangkan kalau peristiwa ini terjadi pada diri kita, misalnya ada orang yang sangat kita cintai, yang selama ini dialah yang membimbing kita, dialah menuntun jalan kita, dialah yang mengajarkan kita akan agama ini, dialah yang mengajarkan kebaikan, dialah yang mengajarkan kita mana yang hak, untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Dengan perantaraan dialah selama ini kita mengenal agama ini dengan baik. Semuanya dari nol kita diajarkan, sampai kemudian kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas hidayah itu karena perantaraan orang ini, misalnya. Kemudian orang ini ya, tentu sangat kita cintai gitu. Karena jasa-jasanya tak terbilang, saking banyaknya terhadap diri kita. Kemudian orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan merasakan, ya Allah, gelap dan itu terasa gelap semua. Seketika di mana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan ada satu perubahan yang terjadi di alam ini. Kematian si fulan itu biasa saja. Tidak mempengaruhi jiwa kita. Bahkan ada orang yang mungkin kita cintai sekalipun, kematian itu tidak mempengaruhi jiwa mereka. Tidak terlalu banyak mempengaruhi. Tapi ketika si fulan ini yang meninggal, itu terasa gelap gitu. Seketika itu dia merasakan seperti terjadi kiamat. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat
sebagaimana yang digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa reaksi sahabat? Tak tanggung-tanggung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab sirah, itu beliau disebutkan sambil menghunus pedang. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah meninggal, diulang-ulang kata itu oleh Umar radhiyallahu. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad telah diwafatkan, kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW telah meninggal, pastilah dia orang munafik. Pastilah dia orang munafik. Mari kita lihat ya, sekelas Umar radhiyallahu anhu ini sahabat terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Umar radhiyallahu anhu pada saat itu sebenarnya tidak sendiri, banyak sahabat-sahabatnya yang cuman yang tidak berani mengekspresikan seperti itu kecuali Umar. Tidak ada yang berani berbicara kecuali Umar radhiyallahu anhu. Berulang-ulang kali keluar dari mulutnya apa, mondar-mandir kian kemari. Itu Abu Bakar disebutkan belum datang pada saat itu. Abu Bakar belum datang. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar perintahkan kepada Umar, "Umar, duduk." Jadi dia mondar-mandir itu seakan-akan ingin menakuti orang-orang yang akan mengatakan Nabi meninggal. Kalau ada dari kalian yang berani mengatakan Muhammad meninggal, sungguh dia orang munafik. Sungguh dia orang munafik. Kata Umar, kata Abu Bakar, "Duduk." Duduk. Bahkan tidak mau duduk sekali dengan Abu Bakar sebutkan sampai membentak Umar, "Duduk." Akhirnya duduk. Apa kata Abu Bakar? "Siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah oleh kalian, sungguhnya Muhammad telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah itu Maha Hidup." Seperti halilintar di siang bolong, Umar radhiyallahu anhu itu baru tersentak gitu. Bahwa Rasulullah benar-benar sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya saja dengan kejadian itu. Ini peristiwa besar, ayuhal ikhwah. Tidak ada musibah yang lebih besar dialami oleh para sahabat. Semua musibah yang dialami oleh para sahabat itu semua kecil. Nanti kita lihat dalam riwayat yang sahih disebutkan, tidak ada musibah yang lebih besar dari wafatnya Rasulullah SAW bagi para sahabat radhiyallahu anhu. Kita diingatkan dengan peristiwa perang Uhud, di mana Rasulullah SAW sampai kabar ke Madinah bahwa Rasulullah itu wafat. Kan dalam peperangan Uhud itu pasukan kaum muslimin termasuk Rasulullah SAW itu sempat terpojok, bahkan Nabi SAW sempat berdarah kepala beliau, muka beliau pecah kena pukulan benda kerasnya oleh orang kafir pada saat itu. Kan disebutkan gigi beliau rontok dan masuk ke dalam lubang. Itu tersiar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan. Dan berita ini sebelum peperangan Uhud itu usai, kabar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu sampai ke Madinah. Itu sampai di Madinah. Maka penduduk Madinah gempar. Gempar gitu. Jadi berita ini masih belum pasti sebenarnya, masih simpang siur gitu. Tapi mereka merasa sangat khawatir. Seluruh penduduk Madinah itu menjadi sangat khawatir mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyaklah kaum ibu menunggu di pintu gerbang Madinah itu menanyakan, "Bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah Rasulullah masih hidup? Apakah beliau sehat-sehat saja? Apakah beliau masih ada di tengah-tengah para tengah-tengah kalian para sahabat?" Itu seorang ibu menanyakan. Ana lupa ya. Ini salah seorang ibu dari sahabat. Dalam riwayat itu disebutkan oleh Imam Ibn Hisham dan imam-imam lainnya.
Kemudian ada yang mengatakan itu, ibu yang menanyakan ini, tanyakan, anakmu syahid, anakmu tewas. Tapi dia masih menanyakan bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak gugris anaknya yang tewas itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan suamimu tewas, suamimu meninggal. Ada lagi yang mengatakan bahwa ayahmu meninggal dalam peperangan Uhud itu disebutkan. Tapi dia tidak gubris itu. Orang mengatakan anak laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, tidak dia gubris itu. Tetap dia menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ayo ikhwah, ini kalau antum lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya musibah bagi diri mereka ketika terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan setelah itu Rasulullah baik-baik saja. Beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Maka wanita ini mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua musibah yang menimpa diriku akan menjadi ringan asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan. Ini keadaan para sahabat. Jadi semua musibah ringan bagi para sahabat. Asalkan Rasulullah tidak luka, asalkan Rasulullah tidak sakit, asalkan Rasulullah tidak wafat. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kalian ditimpa musibah dan kalian merasakan berat dengan musibah itu, maka ingatlah musibah aku diwafatkan oleh Allah, kata Nabi. Maka musibah yang menimpa dirimu itu akan terasa ringan. Ayuhal ikhwah. Jadi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian dalam hadis ini disebutkan thumma fathu baitil maqdis. Kemudian ditaklukkan Baitul Maqdis. Maksud ditaklukkan Baitul Maqdis ini adalah Baitul Maqdis yang saat ini Palestina ya. Palestina itu dulu kan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayah wa Nihayah, beliau menjelaskan pada tahun ke-16 Hijriah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa pasukan dengan damai untuk menaklukkan Yerusalem atau menaklukkan Baitul Maqdis. Dan memang penduduk Baitul Maqdis pada saat itu tidak berkutik sedikit pun dengan pasukan yang dibawa oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan tidak boleh dikatakan tidak ada perlawanan sama sekali. Mereka menyerah. Taubahnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan ke Mekah Al-Mukarramah, dan pada saat itu penduduk Mekah hampir tidak melakukan perlawanan sama sekali karena mereka takut. Jadi mendengar Rasulullah membawa 10.000 pasukan itu, mereka tidak berkutik sedikit pun. Makanya Mekah itu ditaklukkan dengan mudah. Ditaklukkan dengan mudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tahun ke-16 Hijriah di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menaklukkan Baitul Maqdis. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaklukkan Baitul Maqdis. Nanti ada yang menafsirkan apakah ditaklukkan Baitul Maqdis ini nanti ketika Imam Mahdi dilahirkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kaum muslimin, Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat ya, apa yang ditafsirkan oleh para ulama di antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah taala, itu maksudnya adalah penaklukan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun ke-16 Hijriah. Dan pada saat itu beliau membangun masjid di arah kiblat Baitul Maqdis itu. Di arah kiblat. Makanya sebab anda enggak tahu ya posisinya di mana. Entah kalau antum pernah ke Palestina, itu ada masjid. Itu bukan masjid
bukan Baitul Maqdis tapi masjid yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di arah kiblat, arah kiblat dari Baitul Maqdis itu. Yang Baitul Maqdis lain lagi. Allahu a'lam bissawab. Makanya nanti ada yang mengatakan hati-hati, mana yang Baitul Maqdis, mana yang masjid yang dibangun oleh Umar radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bissawab. Enggak tahu. Tapi yang jelas yang dimaksud oleh Nabi SAW ditaklukkan Baitul Maqdis itu. Nah, apakah kita akan menafsirkannya misalnya ketika Imam Mahdi nanti dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengangkatnya sebagai pemimpin dari kaum muslimin kemudian menaklukkan Baitul Maqdis, itu kan nanti terjadi di akhir zaman. Ini bukan tanda-tanda kecil lagi, itu sudah tanda-tanda besar. Sedangkan kalau kita lihat di sini apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini tanda-tanda kecil. Ini dalam hadis ini yang sittan ini tandanya tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Kalau hubungannya dengan Imam Mahdi, itu berarti sudah masuk tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Karena salah satu di antara tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat itu diutusnya Imam Mahdi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum terjadi. Ini bukan masanya Imam Mahdi. Jadi Anda lebih cenderung apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yang dimaksud dengan penaklukan ini adalah penaklukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun ke-16 Hijriah. Ayol ikhwan fi din, a'zanillahu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian yang ketiga, thumma mautanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Kemudian kematian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabah kematian yang menyerang hewan sehingga mati mendadak, yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas, ya, disebut ini kuas yang menyerang kambing. Disebutkan penyakit itu mulai dari hidung, ya, disebutkan dari hidung penyakit. Allahu a'lam, kuas itu penyakit yang biasa terjadi pada hewan itu dimulai dari hidungnya, kemudian tiba-tiba mati mendadak saja. Namun para ulama ada yang menafsirkan penyakit ini maksudnya adalah penyakit taun. Penyakit taun. Penyakit taun ini apa? Seperti penyakit kusta. Penyakit yang menjadi wabah di tengah-tengah manusia. Kalau ini berjangkit kepada manusia, maka manusia yang kena itu biasanya mati. Ayuhal ikhwah, ikhwan fid din, a'azzani Allah wa akum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan kaku'asil ghanam seperti penyakit yang menyerang kambing mendadak mati. Itu disebutkan seperti penyakit ta'un. Atau mungkin penyakit yang tidak bisa kita menyebutkan nama persisnya apa gitu. Tapi penyakit ini adalah wabah. Kalau ini terkena manusia, maka manusia akan mati. Ini disebutkan oleh para ulama. Ini terjadi. Kan ada yang menafsirkan, yakni 2 tahun atau 3 tahun setelah penaklukan Baitul Maqdis oleh Umar radhiyallahu an dan para sahabat yang mulia yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, itu terjadi pada tahun ke-18 Hijriah, 2 tahun ya setelah penaklukan kota Maqdis, Baitul Maqdis. Sehingga disebutkan sampai 20 wabah itu disebutkan. Ini masih di zaman sahabat. Sampai 25,000 yang meninggal. Bahkan sahabat-sahabat yang mulia ada yang meninggal. Satu di antaranya adalah Abdullah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jarrah itu disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah yang menyebutkan. Jadi penyakit ini pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan menyerang para sahabat. Sehingga banyak dari sahabat itu yang meninggal. Cuma yang disebutkan yang paling terkenal itu adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Jarrah
radhiyallahu anhu. Ini salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, satu di antaranya Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, beliau terkena penyakit itu dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang penyakitnya apa nih? Kira-kira yang menyerang manusia kemudian mati. Enggak ada kayaknya. Kayaknya enggak ada ya, secara khususnya. Kalau dulu kan penyakit mematikan itu seperti penyakit ini kan, penyakit AIDS ya. Dulu ya, sebelum penyakit spilis ya, spilis penyakit apa namanya? Ya, AIDS ini kan belakangan aja penyebutan AIDS ini. Di tahun 80-an, 90-an orang enggak ada menyebut AIDS. AIDS ini kan belakangan aja sih, penyebutan belakangan. Orang menyebutnya dulu spilis. Apa penyakit singa, apa istilahnya itu. Pokoknya kalau orang terkena penyakit itu, maka itu enggak ada obatnya. Dan berujung pada kematian. Penyakit kelamin. Jadi orang gonta-ganti pasangan tanpa nikah, berzina maksudnya. Nah, manusia seperti ini dihukum oleh Allah Subhanahu dalam penyakit spilis itu. Tidak ada obatnya pada saat itu. Kemudian ujungnya mati. Ayuhal ikhwan, ikhwan fi din, a'azanillah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajul 100 dinarin fayadhallu sakhitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian melimpahnya harta hingga seorang yang diberikan kepadanya 100 dinar ia tidak rela menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri yang ketiga, ciri yang keempat, melimpahnya harta sehingga ada orang diberikan 100 dinar dia tidak mau menerimanya. Banyak sekali harta sehingga orang tidak mau menerima pemberian pada saat itu. Dan ayat yang lain disebutkan, la taqumus sa'ah hatta yuktharu fikumul mal. Tidak akan tiba hari kiamat, kata Nabi SAW, sehingga harta menjadi banyak, sehingga harta menumpuk pada diri kalian, harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya, siapakah yang mau menerima sedekah. Lalu seorang dipanggil, kemudian dia berkata, aku tidak membutuhkan harta. Ini saking banyaknya harta. Ayuhal ikhwan, ikhwan fiddin, a'azanillah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Kalau kita nanti kembali kepada sirahnya, di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, itu kan penaklukan, ekspansi yang dilakukan oleh pemerintahan ke khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, melanjutkan ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan negeri Islam semakin luas, penaklukan semakin banyak, harta rampasan perang bejibun banyak. Sehingga disebutkan Baitul Mal. Para ulama menyebutkan Baitul Mal pada masa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu itu menumpuk. Dan tidak ada orang yang mengadu, kami miskin, enggak ada yang mengadu. Kami kurang makan, kami kekurangan harta. Kehidupan kami tidak baik, enggak ada yang mengadu itu. Semua orang merasa cukup sehingga tidak perlu lagi bantuan dari siapapun. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada orang yang membawa di dalam genggaman tangannya emas. Siapa yang mau emas? Enggak ada orang yang mau terima. Dikasih emas enggak mau. Sampai begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, itu harta kekayaan kaum muslimin pada saat itu melimpah ruah sehingga tidak ada orang yang mau diberi sedekah, tidak ada orang yang mau diberi
harta. Kamu mau enggak harta? Enggak mau. Karena orang-orang kaya kan wajib mengeluarkan zakatnya pada saat itu. Sehingga ketika mereka mengeluarkan zakat, siapa yang mau zakat? Enggak ada orang yang mau menerima zakat. Nah, ini akan terjadi kembali disebutkan oleh para ulama nanti ketika mendekati akhir zaman itu. Ya, kalau sekarang belum. Sekarang kembali normal ini. Normal. Tapi mungkin di wilayah-wilayah tertentu enggak tahu juga ya. Katanya di Brunei enggak ada orang yang mau menerima sedekah. Betul apa tidak? Karena seluruh rakyatnya dijamin kehidupan oleh sultan. Dikasih tanah, dikasih rumah, sehingga hampir tidak ada orang miskin di negeri itu. Allahu a'lam, betul apa tidak? Ya. Kalau ada yang mau hijrah, hijrah saja ke sana gitu kan. Coba mau lihat ini. Ayuhal ikhwah, ikhwan fiddin, a'azani Allah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi yang kita dapati saat ini justru umat Islam banyak kekurangan. Bahkan negeri-negeri Islam, kebanyakan negeri-negeri Islam miskin. Ayuhal ikhwah. Kebanyakan negeri Islam saat ini itu miskin. Banyak yang miskin. Jadi antara negeri-negeri yang ada di muka bumi ini, yang paling banyak miskin itu umat Islam. Akan terbalik ini dengan hadis Nabi SAW, berarti ini belum tiba masanya. Ayuh ikhwah. Kemudian kata Nabi SAW, ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَهُ إِذَا دَخَلَتْهُ. Kemudian fitnah yang tak menyisakan satu rumah pun dari orang-orang Arab, melainkan fitnah itu akan masuk ke dalam rumahnya. Apa ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal, kata Nabi SAW, karena bakal terjadi banyak fitnah. Banyak terjadi fitnah nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, yang fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ada orang yang di pagi hari masih beriman, tetapi di sore harinya dia telah berubah menjadi kafir. Ada orang yang di sore harinya dia masih beriman, di pagi keesokan paginya dia telah berubah menjadi kafir. Dia menjual keyakinannya, dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan segelintir dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ayo ikhwan. Nah, ini kalau Nabi menyebutkan di mana fitnah ini tak menyisakan satu pun dari rumah-rumah orang Arab. Kalau antum pergi umrah, ya, pergilah ke Arab kita. Kira-kira apa yang pemandangan yang antum lihat ini? Ya, kalau antum lihat di Arab, apa yang tidak menyisakan satupun dari rumah orang Arab itu? Melainkan hampir-hampir saja kita akan melihat ada di situ. Apa? Ayo, ikhwan. Parabola. Parabola. Itu. Sehingga ya, kita kalau ini sama teman-teman, hadis Nabi itu apa ya maksudnya? Sehingga tidak ada satu pun rumah dari orang Arab itu, melainkan pasti fitnah itu masuk ke dalam rumahnya. Coba lihat rumah orang Arab, ternyata parabola, setiap rumah itu ada parabola. Ini kalau masuk ke rumah orang saleh, insyaAllah itu bermanfaat. Tapi kalau itu masuk ke rumah orang talih, itu menjadi laknat. Ya. Kalau antum lihat ya, itu di sepanjangnya itu setiap rumah itu pasti ada parabola di atasnya. Hampir dapat dipastikan. Nah, kalau sekarang mungkin tidak perlu parabola lagi karena akses internet kan gitu. Itu untuk mengakses apapun sekarang tidak perlu lagi parabola. Makanya sekarang jarang-jarang orang punya parabola.
kecuali yang mengakses TV-TV Islam. TV Islam pun sekarang sudah bisa dengan internet saja. Bisa lihat di sini. Kita tinggal download ya. Kemudian bisa melihat TV-TV Islam, TV-TV sunnah insyaallah. Ayol ikhwan fi din, anzanillahu rahimani wa rahmakumullah jami'an. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, yakni bangsa Romawi. Nabi menyebut Bani Asfar itu adalah orang Romawi, orang-orang Eropa. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Apa maksudnya ini? Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ini nanti terjadi pada zaman, satu di antara penafsiran disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, terjadi pada zaman Imam Mahdi rahimahullah ta'ala. Imam Mahdi. Ya. Jadi pada saat itu disebutkan orang-orang Eropa, kenapa mereka berkhianat kepada umat Islam? Karena banyak dari orang-orang mereka itu masuk ke dalam Islam, sehingga mereka tidak terima itu. Akhirnya mereka membawa pasukan berkhianat kepada kaum muslimin. Hadza wallahu a'lam. Nanti ada lagi yang menafsirkan perang salib. Ada yang mengatakan yang menafsirkan ke arah perang salib, wallahu a'lam bissawab. Itu. Nanti antara kita dengan orang-orang Eropa itu kan terjadi pada perang salib. Perang salib gitu. Tapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan peperangan ini terjadi pada zaman Imam Mahdi, saat di mana kiamat sudah hampir dekat terjadi. Hadza wallahu a'lam. Inilah 6 tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain insyaallah kita akan uraikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan satu kali pertemuan lagi kita akan berpindah pada tema khususnya ini, munculnya Imam Mahdi insyaallah. Semoga ini bermanfaat ya, dan memberikan wawasan, sedikit wawasan buat kita bagaimana kiamat itu akan terjadi sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. dalam pengelolaan infak sedekah, apakah ada bagian untuk pengelola layaknya sedekah tersebut? Maksimal berapa Ustaznya? Ayuhil ikhwah, yang ada bagian asnaf itu hanya di dalam zakat mal. Kalau kita perhatikan balik ke surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nanti wal 'amilina 'alayha, 'amil di orang yang dipercayakan oleh sultan, oleh pemimpin menangani masalah zakat ini, yang memungut zakat, mendistribusikan zakat. Ini yang nanti ada jatahnya. Satu dari asnaf yang 8 itu. Nah, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain terkait dengan infak sedekah selain dari zakat mal, maka tidak ada pembagian untuk amilin secara khusus yang diambilkan dari harta itu, tidak ada. Ya, kalau mau diambilkan dari yang lain silakan saja, tapi dari harta itu tidak ada.
sedekah infak misalnya, ya, untuk membagi-bagikan kepada kaum muslimin, tapi itu bukan zakat. Ada enggak asnaf, apa nama, bagian untuk orang yang membagi-bagikan ini dari harta itu? Ya, secara khusus kan tidak diatur dan tidak disebutkan dalam syariat. Sehingga disebutkan termasuk seperti zakat, zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitri itu tidak ada asnaf, pembagian asnaf di situ. Zakat fitri itu hanya diperuntukkan untuk fuqara wal masakin. Zakatul fitri tuhratan lis-sha'imin wa tu'matan lil-masakin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat fitri itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, sehingga zakat fitri, harta dari yang terkumpul dari zakat fitri itu tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali orang fakir. Nah, termasuk amil sekalipun di sana. Jadi kalau mau diambilkan nanti untuk amil itu, jangan diambilkan dari harta itu. Allahu a'lam bissawab. Apakah jika ingin berpoligami, istri pertama harus diberitahu dan mendapat izin dari istri pertama tersebut? Jika tidak mendapat izin dari istri pertama, apakah Allah juga tidak meridhai? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena memang saat ini ya, itu marak terjadi kalau mau poligami itu harus izin dulu istri yang pertama. Sebenarnya tidak ada syarat seperti itu. Syariat tidak mensyaratkan kita untuk izin kepada istri yang pertama. Seorang suami sah nikahnya yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat tanpa harus izin kepada istri yang sebelumnya. Secara khusus yang tidak ada syariat. Di dalam kitab-kitab fikih kita tidak temukan ada minta izin dulu kepada istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang tidak. Kalau antum tanyakan, ada enggak syarat untuk berpoligami itu harus izin ibu? Enggak ada. Itu jawabannya tidak ada. Gitu. Nah, tetapi memang kalau kita tidak jujur, dalam artian kalau kita tidak berterus terang dalam hal ini, itu yang repot siapa? Ya kita juga nanti repot. Kalau istri pertama tahu belakangan kita punya istri kedua, ya kan? Atau ta'adud itu baru diketahui belakangan, yang repot antum sendiri. Ngapain istri beristri diam-diam? Terang-terang saja gitu. Bahkan sebenarnya ayol ikhwah, apa yang dilakukan oleh sebagian ikhwan kita saat ini itu untuk istri yang kedua, itu justru yang nyariin siapa? Istri yang pertama. Jadi istri yang pertama yang mencarikan istri yang kedua. Istri yang pertama itu yang mencarikan untuk suaminya istri yang kedua. Ayol ikhwan al-din azani Allah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi harus ada transparansi ya. Keterbukaan, keterus terangan. Jangan ada yang disembunyikan. Ya kalau kita ya sebenarnya kembali kepada hukum asal tadi, tidak ada kewajiban kita minta izin kepada istri yang pertama. Karena itu bukan merupakan syarat sahnya kita menikah lagi, bukan ya. Tetapi resiko kalau kita tidak memberitahukan kepada istri yang pertama akan berat nanti rumah tangga kita. Itu sudah banyak terjadi rumah tangga yang seperti ini. Ya, ada sih kasus-kasus memang yang istri pertama tidak dikasih tahu, tapi kemudian setelah seiring berjalan waktu, awalnya istri pertama ini berat, tapi setelah dipikir-pikir ya suaminya udah menikah. Suaminya ini udah menikah gitu. Kecuali kalau dia belum menikah kan masih bisa dicegah. Ini sudah menikah. Nah, akhirnya istri pertama ini ridha saja dengan menikahnya istri dengan istri yang kedua. Suami dengan istri yang kedua. Memang ada kejadian seperti itu. Tapi kebanyakan kejadian dalam rumah tangga, ketika istri yang pertama tidak diberitahu, tahunya itu setelah suami ini ternyata ada rumah selain dari rumah yang pertama ini, ada anak selain dari anak yang di istri yang pertama ini, itu istri yang pertama minta cerai. Terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Saya kira ini tidak kita inginkan. Allahu a'lam bissawab. Jadi nanya sama Ustaz Syafiq ya.
sama saya ini Syekh Syafiq paling paling ahli dalam hal ini gitu. Satu saat nanti kita undang Ustaz Syafiq insyaallah. Insyaallah ya. Antum harus berazam ya undang Ustaz Kibar kita sekali datang mari insyaallah. Bagaimana kita beri salam di antara orang-orang yang bermacam-macam penganut agama? Haruskah kita orang Islam mengucapkan salam kebudayaan apa ini? Salam sesuai dengan salam menurut agama orang lain gitu ya. Ya enggak boleh kita mengucapkan salam kepada orang lain, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Assalamualaikum. Kita tahu ni agamanya Nasrani atau Yahudi atau Konghucu, Buddha, Hindu, kita assalamualaikum, haram hukumnya, enggak diperbolehkan. Tidak dibenarkan mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum misalnya, apa jawab kita? Bagaimana Nabi mengajarkan kita? Waalaikum. Bukan waalaikumsalam, tapi kita menjawab waalaikum. Itu hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak boleh mengucapkan keselamatan untuk mereka. Meski nanti ada satu di antara pendapat dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika orang Yahudi atau orang Nasrani mereka tulus mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam. Nah, Allah a'lam. Tapi ini nanti ada dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau mereka tulus mengucapkan itu bukan untuk mengolok-olok kita, membuli kita, mempermain-mainkan kita umat Islam ini, dia tulus mengucapkan itu, betul-betul tulus dia mengucapkan itu, dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari dia tidak pernah menyakiti kita. Ini kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam. Allahu a'lam. Ana enggak tahu kalau lihat dalil secara khusus ya, tentang hal ini, ana enggak tahu dalilnya. Tapi itu pendapat dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun kita yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak menjawab salamnya, tidak mengembalikan salamnya itu seperti yang dia ucapkan, tapi mentok kepada kata wa'alaikum. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mendoakan keselamatan untuk orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Tidak boleh ya. Kalau orang banyak seperti ini misalnya, Nabi SAW dalam surat yang dikirim oleh beliau pada tahun ke-8 Hijriah, ke negeri tahun ke-7 Hijriah, Nabi mengirim kepada raja-raja yang ada di muka bumi ini. Apa isi surat beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda. Itu dalam itu sahih ya, surat Nabi itu isinya itu selalu di awal gitu, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau kita mau mengucapkan salam sama orang kafir misalnya, salamun ala manittaba'al huda, itu aja salamnya, ikuti salam Nabi SAW, keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk, maksudnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendoakan agar mereka dapat hidayah. Nabi tidak mengucapkan selamat untuk mereka secara khusus kan? Karena Nabi katakan salamun ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Yang ikuti petunjuk, yang enggak ikut petunjuk celaka. Jadi kalau kita ingin mengucapkan salam juga, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, itu jelas sekali ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak menunjukkan kata salam itu untuk orang-orang kafir musyrik dari kalangan Yahudi, Nasrani dan agama-agama kafir lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kiamat terjadi,
peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi serta Nasrani bangsa Romawi, bagaimana dengan agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, tidak disebutkan secara khususnya, tetapi kata-kata Yahudi, Nasrani itu sudah mewakili agama lain sebenarnya. Karena memang secara khusus Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan seperti agama Yahudi, agama Buddha, Hindu itu enggak ada kayaknya dalam hadis, enggak kita temukan itu. Yang ada adalah penyembah bintang, penyembah api, as-sabi'un, majus, itu yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Adapun orang-orang Buddha, Hindu dan yang lainnya seperti kaum Hucu, Allahu a'lam. Tapi sepertinya agama-agama ini itu sudah diwakili oleh penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap agama Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka termasuk orang-orang yang diperangi oleh Imam Mahdi di akhir zaman nanti yang diikuti oleh kaum muslimin. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, tolong jelaskan tafsir surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Soalnya saudara-saudara kita mengambil dalil ini untuk bertawassul kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal atau terhadap kubur-kuburan orang-orang saleh untuk berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ayat ya disebutkan di dalam kitab-kitab tauhid ketika membahas tentang tawassul. Tidak ada satu pun penjelasan para ulama yang membolehkan kita bertawassul kepada kuburan. Kecuali memang kitab-kitab yang ditulis oleh ahlul bid'ah, ahlu syirk, penyembah kuburan. Jadi yang disuruh oleh Allah, carilah wasilah, pergunakanlah oleh kalian wasilah untuk berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya bukan kita ngarang sendiri wasilahnya, wasilah yang sudah pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilah yang pernah dilakukan, yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya nanti dalam penjelasan tawassul itu, kita hanya dibolehkan bertawassul dengan apa? Dengan apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul di dalam ayat dan hadis. Di antaranya bertawassul dengan asma'ul husna, bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh di sini maksudnya yang masih hidup. Yang masih hidup, nah, ini yang dipelesetkan oleh orang-orang ahlul bid'ah, ya, yang ahlul bid'ah ini. Jadi yang masih hidup maksudnya, lihatlah para sahabat datang kepada Nabi SAW memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, mohon doakan negeri kami ini paceklik, negeri kami musnah karena hujan tidak turun. Memohon doa kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika Umar radhiyallahu an di zaman pemerintahan beliau terjadi paceklik panjang, kemarau panjang. Kemudian beliau datang kepada Abbas dan beliau berdoa kepada, ya Allah, dulu ketika nabimu masih hidup, kalau terjadi yang seperti ini, kami datang kepada nabimu, mengadu kepada nabimu agar dia memohon kepadamu. Tapi karena sekarang nabimu sudah tidak ada lagi, kami datang kepada paman nabimu, ya Allah. Ini kata Umar, agar dia memohon kepadamu agar engkau menurunkan hujan. Jadi wasilah itu tidak lagi kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernyataan Umar ini sahih. Seluruh ulama mengutip. Tapi ini tidak dikutip, kalaupun dikutip oleh ahlul bidah misalnya. Ini hanya sekedar ini saja. Sekedar tempelan luang itu. Tapi dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar itu. Kenapa Umar tidak datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Kenapa para sahabat tidak datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang kuburannya, kalau memang orang yang sudah meninggal itu kita boleh datang ke kuburannya dan meminta kepadanya atau memohon kepadanya agar dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu lebih utama daripada mendatangi Abbas. Karena Abbas paman Nabi. Paman Nabi tidak lebih utama dari Nabi. Kalau memang dibolehkan kita bertawassul dengan kuburan, maka pastilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in akan mendatangi kuburan Rasulullah, tidak mendatangi Abbas. Ngapain mendatangi Abbas? Orang Rasulullah kuburnya ada di dekat kita. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Kenapa? Karena memang tidak boleh meminta ke kuburan. Sekalipun itu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang mereka bertengkar ya. Jadi kalau kita ngomong dengan mereka, mereka pasti mempertengkarkan ini dan mereka memunculkan hadis-hadis palsu untuk bertawassul kepada kedudukan Nabi, bertawassul ke kuburan Nabi, bertawassul kepada kemuliaan Nabi dan lain sebagainya. Ini nanti banyak sekali, bahkan di dalam tulisan-tulisan ustaz-ustaz mereka gitu ya. Di antara yang keras membantah ini adalah ustaz kita, guru kita Ustaz Firanda. Ya, kalau antum suka baca itu akan ketemu bacaan itu. Ustaz Firanda yang di antara yang paling banyak membantah dengan tulisan-tulisan beliau. Dari situ. Ayuhal ikhwah. Jadi memang mereka memanfaatkan ayat ini. Tuh, lihat. Allah menyuruh kita untuk mencari wasilah. Memang kan ayat itu kan disebutkan. Carilah wasilah. Kan disebutkan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah. Dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah ini yang jadikan. Jadi kata-kata ini kan enggak bisa kita tafsirkan sendiri. Menafsirkannya harus dengan dalil. Menafsirkannya itu harus. Bagaimana cara mencari wasilah dan bagaimana berwasilah? Apa saja yang bisa kita jadikan sebagai wasilah dan bagaimana menggunakan wasilah itu? Ada contohnya. Dan kita tidak boleh keluar dari contoh itu. Kenapa? Karena ini terkait masalah ibadah. Ibadah itu harus ada contohnya. Ini terkait masalah akidah. Akidah itu wajib ada contohnya. Tidak bisa kita ngarang. Sebenarnya di saat ini. Nah, inilah kalau yang kita lihat ayuhal ikhwah. Ini peninggalan orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Mereka datang ke kuburan para nabi mereka, orang-orang saleh di kalangan mereka. Kemudian diikuti oleh orang-orang Syiah. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para imam-imam mereka sebagai wasilah untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti oleh orang-orang sufi. Sebagian dari orang-orang sufi sesat itu menjadikan ajaran ini sebagai ajaran yang andalan mereka. Diikuti oleh kaum muslimin yang tidak mau mempelajari akidah ini dengan benar. Nah, ini mereka mengaku-ngaku ya. Oh, kita ini kan pengikut imam ini, subhanallah. Ya, kalau kita tidak belajar, maka kita akan terseret di dalam kebid'ah dan kesyirikan. Ini, kalau dari sisi ibadahnya bid'ah, kalau dari sisi tauhidnya, akidahnya, ini syirik. Karena menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang menyimpang, amalan bid'ah, amalan syirik yang membuat amalan kita ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.